Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, apa kabar semua? Kalian tentunya sehat selalu ya. Baik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran ke-6, tema 4, hidup bersih dan sehat ya. Kemudian kelas 2, kemudian subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah ya. Pada hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan kita bersyukur hari ini masih bisa beraktivitas ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, kita lihat di Google Classroom. Tugasnya hari ini adalah bisa kita lihat ya. Itu salah satunya ada tugas membaca, menulis, dan satu lagi menghitung. Tugas tambahan adalah menonton TVRI ya. Ya, bisa kita lihat sini ya tugasnya di Google Classroom. Tugas di Google Classroom sudah disiapkan. Nanti akan kita jelaskan. Kita masuk ke buku dulu. Buka bukunya. Yuk, kita buka halaman. Coba kita coba dulu halaman 40 ya. Coba halaman 40. Kita halaman 43 ya. Baik, ini halaman 43 yang kita lihat sama-sama. Di sini ada bacaan ya, pembelajaran ke-6. Ya, sama-sama kita baca 1 2 3. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ya. Kemudian ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan. Kemudian pekarangan rumah kepada adiknya. Dia menjelaskan cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya ya. Misalnya menjaga kebersihan halaman, halaman depan dan belakang rumah ya. Belakang rumah. Kita lihat lagi yang membaca di sini. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi. Yuk, kita mulai ya. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Keluarga sehat. Oke. Yuk, kita baca lagi berikutnya. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Ya, taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan
agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri dan indah ya. Asri dan indah. Keluarga. Baik, kita lihat sini. Apa isi teks di atas? Yaitu tentang cara menjaga kebersihan di pekarangan rumah ataupun di halaman rumah ya. Baik, sekarang kita lihat pertanyaan. Informasi apa yang kau peroleh dari teks? Yaitu kita harus menjaga kebersihan rumah, baik di dalam dan di halaman dan di depan rumah dan di belakang rumah. Amatilah gambar berikut dan teliti. Ya, kita lihat. Gambar 1, Ani Dayu dengan ibu sedang membersihkan bagian depan rumah. Dayu membuang sampah di tempat sampah. Gambar 2, yaitu Beni sedang mencabut rumput ya dan membuang di tempat sampah plastiknya. Gambar 3, yaitu ayah sedang membersihkan selokan supaya air mengalir dengan lancar. Kemukakan pendapatmu tentang isi gambar. Satu ya, gambar 1 tadi Dayu sedang apa? Dayu sama ibunya sedang membersihkan halaman rumah, menyapu bagian halaman depan rumah dan bagian belakang rumah. Kemudian yang keduanya adalah Beni sedang mencabut rumput di depan rumah. Yang ketiga adalah gambar ayah membersihkan selokan ya. Baik, kita lanjutkan. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama ya. Mereka telah menunjukkan persatuan keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak mana. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Ya, di sini ada sebuah tabel. Dayu, manfaatnya kalau bersatu. Melakukan pertemuan manfaatnya apa? Salah satunya di sini adalah pekerjaan cepat selesai ya. Salah satu pekerjaan apa? Pekerjaan menjadi lebih mudah ya. Pekerjaan menjadi lebih mudah. Kalau selain itu apa manfaatnya? Yaitu timbul rasa solidaritas dan tolong menolong. Keluar. Terus apa lagi? Bisa lagi manfaatnya? Manfaat berikutnya adalah kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Apalagi manfaat persatuan dalam keluarga itu kita dapat melakukan sesuatu pekerjaan menjadi lebih tepat waktu ya. Itu manfaatnya. Dan juga sesama keluarga kita akan lebih saling rukun ya, saling sayang menyayangi dan timbul persatuan. Oke. Okay. Ya, gambar Dayu. Oke, okay, baik, berikutnya apa sih kalau kita tidak melakukan tidak ada
kompak tidak bersatu, akibatnya apa? Pekerjaan jadi ya, apalagi ya, pekerjaan selain lama selesai juga pekerjaan akan terasa berat ya. Jadi pekerjaan akan terasa berat ya, jadi pekerjaannya terasa berat. Kemudian pekerjaan yang dilakukan hasilnya tidak maksimal ya, tidak bagus, tidak bersih, tidak rapi, tidak baik ya, karena dengan bersatu ya pekerjaan jadi mudah ya, ini tidak bersatu. Kemudian apalagi, tidak timbul rasa saling menyayangi, tidak timbul rasa tolong menolong, tidak timbul rasa persatuan dan kesatuan, itu contohnya ya. Kamu sudah tahu manfaat hidup bersatu dalam keluarga ya. Oke, sekarang kita lihat di sini gambar sini. Ada gambar. Ini koin blok itu ini ya. Kebetulan ini adanya di dinding. Ada yang di biasa itu di bawah ya. Koin blok berbentuk segi 6. Permukaan koin blok berupa bangun datar. Kita lihat bangun koin blok ini koin blok ya namanya. Koin segi 6. 1, 2, 3, 4, ada 6 memang sisinya ya. Kita lihat lagi di sini. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Jawabannya mah masih. Kita lihat sini ya, ini adalah gambar koin blok ya, gambar koin blok ini. Kalau lihat dari tampak atas itu, kita lihat di sini ya, ini ada titik sudut ya, sudut, maaf, sudutnya ada 1 2 3 4 5 6 ya, titik sudutnya ada 6. Kemudian titik sudut, lihat 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian sisi 1 2 3 4 5 6. Jadi ternyata baik titik sudut, sudut, dan sisi semua ada 6 ya. Oke, kita lihat ya penjelasannya di sini. Sisi ya, ada sudut, ada titik sudut. Disebut segi 6 ya. Oke, di sini ada keterangannya. Segi 6, sisinya ada 6. Kemudian sudut, sudutnya ada 6. Kemudian banyak titik sudut ada 6. Oke, di sini ada pertanyaan. Kita baca dulu perintahnya. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Ini segi berapa ya? Segi 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi jawabannya banyak sisinya yaitu ada 5 ya. Sebentar. Banyak sisinya ada. Banyak sisinya ada berapa? Ada 6. Banyak sudutnya ada 6. Banyak titik sudutnya ada 6. Ya. Kita teruskan di gambar yang kedua ya. Gambar kedua banyak sisinya. 1, kita perbesar aja.
sisanya 1 2 3 4 5 banyak sisinya 5. Kita hitung banyak titik sudut. 1 2 3 4 5. Ada 5 titik sudut. Kemudian kita hitung bangun tersebut sudutnya. 1 2 3 4 5. 5 sudut. Nomor 3, kita periksa nomor 3 dari titik sudut. 1 2 3 4 5. Ada 5 titik sudutnya ya. Kemudian dari sudutnya 1 2 3 4 5. Ada 5 juga. Kemudian sisinya 1 2 3 4 5. Sisinya juga ada 5. Berikutnya nomor 4. Kita lihat ya ada berapa titik sudutnya. 1 2 3 4. Ada 4 titik sudutnya. Kemudian berapa sudutnya? 1 2 3 4. Sudutnya juga ada 4 dan ada berapa sisinya? 1 2 3 4. Ada 4 ya. Sekarang kita lihat nomor 5. Ada berapa sudutnya, titiknya dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 ya. Kemudian kita hitung ada berapa sudutnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 sudut. Lalu kita hitung ada berapa sisinya ya. Sisinya kita bersihkan dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12. Baik, itu sudah kita jawab semua ya. Nanti di sini ada tabel ya. Hitung banyak sisi sudut setiap benda ya. Pertama ini ada bendanya dikasih contoh ubin. Oke. Kira-kira nomor 2 apa ya? Buku. Oke, boleh buku ya. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga boleh kita ambil yaitu apa namanya, di rumah itu misalkan tadi konblok. Oke, konblok boleh ya. Kemudian yang keempat apa, kita ambil gambar nomor 4 adalah misalkan kita ambil yaitu segitiga, tapi benda nggak ada segitiga. Kita cari yang lain lah ya. Misalkan kertas. Oke, kertas. Yang kelima kita ambil contohnya misalkan televisi ya. 6 jam dinding. Oke, ini contoh, kita bisa kerjakan ini nanti di buku ya. Sekedar tambahan, di sini ada jam dinding. Kalau jam dinding sisinya 1, sudutnya 0, titik sudutnya 0. Jadi dia hanya memiliki sisi. Sisinya berapa? Jadi kalau jam dinding yang bulat gini sisinya 1. Sudut titik sudutnya 0 ya. Titik sudut 0. Oke, itu aja dari Pak Guru. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kalian semua sukses, tercapai cita-citanya. Pak Guru mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi Pak Guru yang lemah ini. Akhir kata Pak Guru ucapkan alhamdulillah. Kita doa ya, tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.